Sedan puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum di wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi porak-poranda disapu angin puting beliung. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 7 September 2022 sore kemarin dan menimpa dua kedusunan Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung. Dua keluarga terpaksa mengungsi ke tetangga lantaran rumahnya ikut terdampak. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan atau P2BK Geger Bitung, Ofik, mengatakan hasil pendataan sementara ada 90 rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung yang terjadi sekira pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras. Sebanyak 90 rumah tersebut berada di Kampung Tegal Sereh dan Babakan Tanjung Sari, Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung. Ofik menuturkan hingga pagi ini, pihaknya bersama unsur pemerintah setempat masih melakukan pendataan dan inventarisir kerugian masyarakat. Sebelumnya, angin puting beliung memporak-porandakan wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 7 September 2022 sore. Angin puting beliung yang menerjang sejumlah perkampungan di wilayah Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung itu sempat viral di media sosial. Setelah salah satu warga merekam detik-detik pusaran angin disertai hujan dengan intensitas tinggi diunggah di media sosial Facebook, tak sedikit warga yang takbir, azan dan berdoa agar diberikan selamat dari angin kencang berputar-putar yang terlihat di garis hitam. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan atau P2BK Kecamatan Geger Bitung, Ofik, mengatakan bencana puting beliung yang terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Angin tersebut merusak dua kedusunan di Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Warna aing luget. Parasu. Itu ubeh, bro. Wah, balik deui ka dieu tuh, ada kita. Pamit, ke deui, mi. Itu liwat tuh kali itu. Dah tukang ngentangkal. Itu. Sama roti.